محمد مفتاح باب رحمة الله عجج ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Lebih baik diguyur hujan daripada disengat panasnya matahari. Hujan itu tandanya rahmah. Dan mudah-mudahan hujan yang sore hari ini turun adalah hujan yang membawa rahmah, bukan hujan yang membawa petaka dan bencana untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, ibu-ibu istiqomah hadir putaran jamuri untuk membaca Barzanji keliling surah karesidenan surah Karta. Sampai hari ini, walaupun kondisinya seperti apapun, tetap semangat untuk sholawat, semangat untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pemirsa dimanapun antum berada, pada kesempatan sore hari ini setelah azan asar dikumandangkan, kita masih duduk dan sebagian besar di sini berdiri. Ya, sebagian besar berdiri ya, karena memang hujannya rata dan deras. Saya akan membahas tentang solawat tanpa henti. Ya, solawat tanpa henti. Solawat itu tidak akan pernah berhenti. Ya, sampai kapanpun, sampai nanti di dalam surga, solawat gak akan pernah berhenti. Karena surga itu akan jadi semakin luas ketika mendengar seruan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah selalu menciptakan malaikat-malaikat baru. Jadi sebagaimana ada manusia baru terlahir, maka ada malaikat-malaikat yang baru tercipta. Di antaranya adalah malaikat yang diciptakan khusus hanya untuk solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mewahyukan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ayat ini sebetulnya cukup, karena enggak ada dalil atau dasar hukum yang lebih kuat, yang lebih hebat daripada Al-Quran. Enggak ada dasar hukum yang lebih tinggi daripada Al-Quran. Allah sudah mengatakan, innallaha. Inna artinya sesungguhnya. Kalau Allah bilang sesungguhnya, itu kalau bahasa Indonesia janiki tenanan loh. Nah, ini sungguh-sungguh loh, beneran. Ya, ini beneran. Beneran ngapain? Allah benar-benar selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah benar-benar sungguh-sungguh selalu sampai kapanpun akan terus bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya Allah solawat untuk Nabi? Artinya Allah selalu meninggikan, memuliakan, mengagungkan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pangkatnya Nabi gak mungkin stuck, berhenti. Kalau ada orang itu pangkatnya selesai, mungkin kalau udah direktur ya udah selesai, pangkatnya direktur. Kalau udah guru besar selesai, pangkatnya guru besar. Tapi pangkatnya Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah berhenti, karena setiap saat dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat pangkatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW naik. Sehingga Rasul mengatakan, setiap kali lihat kondisi yang sebelumnya,
Rasulullah SAW istighfar. Istighfar bukan minta ampun karena dosa, tapi Rasulullah SAW melihat saat ini kok bisa lebih banyak. Tadi kok enggak sebanyak sekarang, sehingga merasa gelo, ya merasa banyak menyesal. Karena itulah Nabi Muhammad SAW beristighfar, bukan karena dosa, tapi karena naik pangkat, kemudian melihat dirinya belum maksimal, walaupun sudah super maksimal. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terus naik pangkat. Kemudian malaikat, untuk Nabi malaikat juga mintakan, ya Allah angkat pangkat Nabi, ya Allah angkat kedudukan Nabi, ya Allah tinggikan kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Allah menyuruh kita sholawat. Hei orang-orang yang beriman, kalian bersholawatlah plus salam. Jadi ada perintahnya tambahan, sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa ini hikmahnya? Apa ini bagusnya? Apa ini utamanya? Kalau Allah bersholawat, itu yang dapat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, lah saya pengen disholawati Allah, bisa enggak? Saya pengen dapat ya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa tidak? Bagaimana caranya agar saya disholawati oleh Allah Subhanahu wa taala? Caranya gampang. Kalau kita sholawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan sholawat kepada kita. Allah sholawat kepada kita artinya apa? Allah mengampuni kita, Allah tutup aib kita, Allah naikkan derajat kita, Allah beri kita rahmat yang besar, Allah beri kita anugerah. Sehingga kalau kita mau dapat Allah, caranya lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulnya kita muliakan, kita dimuliakan sama Allah. Rasulnya kita doakan, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW dikatakan dalam hadis, siapa yang solawat sekali dibalas dengan 10 kali dari Allah Subhanahu wa taala. Satu orang solawat langsung dia disolawatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai amal apapun untuk dapat solawatnya Allah, berat, susah. Ya, susah. Tapi lewat solawat kok langsung disolawatin sama Allah. Kenapa? Contoh begini. Jenengan mau diparani Bu Seha dan bunyai-bunyai yang lain, gak gampang. Daftar antri. Betul ya? Antri. Apalagi Bu Seha wal afiyah. Oh, Masya Allah. Jam 7 ada jadwal, Beb. Jam 8 ada jadwal, Beb. Jam 9 ada jadwal, Beb. Jam 10 ada jadwal. Full jadwal. Gimana caranya biar Bu Seha ini mau meluangkan waktunya buat saya? Caranya gampang. Saya tak main sama cucunya saja. Saya tak main sama cucunya. Biar cucunya yang ngupiak terus ya. Yang putri, ayo tempat Habib Novel. Yang putri, ayo tempat Habib Novel. Kalau cucunya yang minta, Bu Seha-nya nyerah. Ya, Bu Seha-nya nyerah. Jadi kalau enggak bisa jangkau Bu Seha-nya, jangkau cucunya. Lebih gampang mana? Main sama cucunya atau neneknya? Cucunya. Jadi cucunya kita upyok ajak main terus, kan begitu. Maka neneknya akan kepegang. Nah kalau kita pengen mendapatkan rahmatnya Allah, pengen mendapatkan ampunannya Allah, pengen mendapatkan Allah, kita pegang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulnya yang kita pegang, Rasulnya yang kita raih, Rasulnya yang kita jadikan tujuan utama untuk mendapatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana cara mendapatkan Nabi Muhammad SAW? Caranya solawatin Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, siapa solawat kepadaku, maka solawatnya itu akan nyampe kepadaku. Tablughuni haitsu kuntu. Dimanapun kalian berada, kamu berada, solawat kalian akan sampai kepadaku. Kemudian malaikat akan ngomong, ya Rasulullah, begitu solawatnya nyampe, ya solawatnya nyampe, malaikatnya ngomong, ya Rasulullah, barusan ada kiriman solawat dari fulan anaknya fulan. Pertanyaan saya,
Kalau pesan WhatsApp saja nyampenya itu cepatnya luar biasa. Lah kira-kira kecepatan ruh kita dalam bersolawat pada Nabi Muhammad SAW itu sampainya secepat apa? Masya Allah, pasti cepatnya luar biasa. Karena itu gerakan hati. Saat ruh kita ini mengirimkan solawat sampai pada Nabi Muhammad SAW, diterima langsung oleh malaikat, diteruskan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Rasul langsung menjawab, dan untuknya juga solawatku, dan untuknya juga salamku. Saat itu juga dalam waktu yang sama Allah mengatakan, aku juga rahmati dia, aku juga sayangi dia, aku juga ampuni dia, aku juga akan berikan apapun kepada dia yang dia inginkan, akan aku berikan. Kenapa? Karena dia telah menyenangkan Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan senangkan dia. Karena itulah solawat menjadi jalan selamat yang mudah dan cepat. Ya, mudah dan cepat. Rasul mengatakan dalam hadis SAW, yang paling dekat denganku di antara kalian semua di hari kiamat adalah yang paling banyak solawat. Makanya umat ini kalau zaman sekarang, kata Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari radhiyallahu taala anhu, di akhir zaman ini amalan yang paling mudah diamalkan, diajarkan, disebarluaskan dan menyelamatkan adalah mengajak umat manusia untuk menggerakkan lisannya bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apalagi yang umurnya sudah 60 tahun ke atas. Umurnya 60 tahun ke atas ini kadang kalau disuruh tahajud beratnya luar biasa. Betul atau betul? Ya, alasannya banyak. Susah jaga wudu, dikit-dikit ke toilet, dikit-dikit ke kamar mandi. Alasannya A sampai Z. Tapi kemarin saya ketemu di Pontianak seorang syarifah umurnya 106 tahun. Ya, seorang syarifah umurnya berapa? 106 tahun. Namanya Anisa binti Yusuf bin Abu Bakar Al-Haddad. 106 tahun umurnya dan ingatannya 100% normal. Ya, bicaranya lancar, tubuhnya sehat, pandangannya pun masih bagus. Beliau itu amalannya sederhana, tiap malam gak pernah tidur. Amalannya simple, tiap malam gak pernah tidur. Mungkin mirip sama sebagian ibu-ibu, cuman beda kerja. Kalau Syarifah ini tiap malam gak pernah tidur, isinya sholat dan zikir dan baca Al-Quran. Kalau kita gak pernah tidur, isinya nonton sinetron. Ya, nonton sinetron. Ada dua pekerjaan utamanya. Yang pertama, ikhlas. Ya, zikir al-ikhlas. Baca surat al-ikhlas dengan cara mengumpulkan biji-bijian bekasnya. Nih, kelengkeng nih. Nih, contoh. Ya. Nih, kelengkeng. Ambil tambah satu lagi yang kosong, tambah dari plastik. Yang satu kosong, yang satu pak penuh. Jam 9 malam selesai sholat isya, rotib, zikir, beliau duduk, kemudian ngitung biji satu-satu, dipindah ke tambah yang kosong, sambil membaca setiap satu-satu al-ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masukkan. Terus begitu sampai kosong ini. Jam 1 malam, sholat malam. Jam 1 malam, sholat malam. Saat ditanya sama anak-anaknya, kenapa enggak pakai tasbih saja? Kenapa enggak pakai tasbih saja? Jawabannya, kalau tasbih muter. Ya, kalau tasbih muter, bijinya cuma itu saja. Kalau ini banyak dan muter, pindah dari sana, tambah satu, nanti dikembalikan lagi. Tambah satu, kembalikan lagi. Artinya apa? Tasbih enggak pakai tali, tapi tak pakainya wadah. Nah, kenapa seperti itu? Kata beliau, nanti kalau aku sudah dikubur, sudah dikubur di tanah, masyarakat sudah pulang, tolong biji-bijian dari yang dibacakan al-ikhlas tadi taburkan di atas makamku, biar jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, biar nanti aku dibela sama al-ikhlas, biar aku selamat. Umurnya 106 tahun itu udah enggak dicatat dosanya, diampuni dosanya, masih berjuang agar selamat dikubur. Kemudian tengah malam jam 1 sholat tahajud atau qiyamul lail, sholat malam sampai azan subuh. Ya, berapa rokaat? Gak banyak, hanya 10 rokaat.
tapi 10 rakaatnya ini berbeda. Setiap 2 rakaat diniatkan untuk mendoakan anaknya, karena beliau punya anak 5. Punya anak 5, cucu hampir 30, cicitnya 50 lebih. Cicitnya 50 lebih. Tiap malam 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dalam posisi attahiyat, kemudian menyebutkan, ya Allah, sholatku tadi kuniatkan untuk mendoakan anakku yang namanya Fulan, anaknya pertama dulu yang didoakan. Dan anak-anaknya disebutkan, anaknya namanya ini. Dan cucunya namanya ini, disebutkan. Iya. Dan cicitnya namanya ini, disebutkan. Kemudian angkat tangan lagi, ya Allah, jadikanlah fulan tadi semuanya engkau ampuni, engkau beri hidup yang enak. Didoakan lengkap dengan doa tahajud, doa qiyamul lail. Setelah itu sholat lagi 2 rakaat untuk anak berikutnya, anak kedua, dan anak-anaknya dan cucu-cucunya. Begitu sampai 5 anak dan cucu cicit didoakan semua. Pertanyaan saya, apakah ada di antara antum semua yang tiap malam nirakati anak keturunannya seperti itu, tidak pernah ditinggalkan setiap malam? Hikmahnya apa? Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, itu lebih dari 100 anak putut, ya, buyut kumpul tuh, semuanya nurut. Dan semuanya orang-orang yang suka majelis, orang-orang yang suka ilmu. Segitu banyak orang, hatinya semua pada ilmu, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah apa? Punya nenek, punya kami, gak pernah sholat malam atau baca Al-Quran khusus tiap hari. Untuk apa? Atau sholawat khusus tiap hari. Untuk apa? Nirakati istri. Hampir tidak ditemukan lagi suami yang model begitu. Dan sebaliknya, istri zaman sekarang kerjanya itu curhat kepada temannya, tapi gak pernah bangun malam ngomong sama Allah, ya Allah, ini 2 rakaat aku niatkan untuk suamiku, biar tambah ganteng, biar tambah senang, biar tambah rezekinya, biar tambah imannya, biar tambah sehatnya. Istri model begini sudah hampir tidak ada, saudari-saudari yang dimuliakan Allah Ta'ala. Betul atau betul? Ngaku. Pelakunya enggak? Ngaku. Yang ada curhat dan curhat. Lah kita kalau disuruh niru amalannya Asyarifah Anisah, Hababah Anisah ini yang umurnya 106 tahun, mungkin kita enggak sanggup. Ya mungkin enggak sanggup. Ada jalan pintas yang lebih mudah. Apa itu? Baca sholawat. Ya, baca sholawat sebanyak mungkin. Karena begitu sholawat ini kita baca, maka langsung nyambung dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itulah Allah membuat aturan, siapa yang duduk dalam duduknya enggak berzikir dan tidak sholawat pada Nabi Muhammad SAW, maka ketika dia bangun meninggalkan tempat duduknya, dia memiliki aroma yang lebih busuk daripada aroma bangkai. Dan dia kalau Allah mau akan disiksa, kalau Allah mau ya diampuni, terserah Allah. Artinya kondisinya mengkhawatirkan, aromanya busuk, kondisinya masih tanda tanya, disiksa atau diampuni. Gara-gara apa? Duduknya tidak baca sholawat, mau berdiri gak baca sholawat. Sehingga siapa yang duduk diancam seperti itu, berarti kalau duduknya dia sholawat, bangun aromanya, harumnya luar biasa. Pergi aromanya, harumnya luar biasa. Kemudian siksanya tidak akan didapatkan, ampunannya akan dia raih, surganya udah disiapkan. Karena apa? Karena ia bersolawat ketika dia duduk dan bangkit meninggalkan tempat duduk. Solawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah itu kalau kita lakukan, aroma kita harum. Kalau aromanya harum bagaimana? Ibu-ibu kalau wangi, jasadnya wangi, itu masya Allah jadinya seger, betul nggak? Kalau wangi seger atau nggak seger? Nih ada bunga-bunga ini. Kalau kita di dekatnya, apalagi seduk malam, harum jadinya seger. Begitu aroma kita harum, yang deketin kita adalah malaikat. Tapi kalau aromanya busuk, yang deketilah laler. Nah laler yang melamarani ruh itu adalah syayatin, setan-setan akan berdatangan ngurumuri dia. Kenapa? Aromanya bangkai.
maka dikira setan dia bangke, setan pun kumpul, sehingga pikirannya jadi gelap, hatinya enggak tenang, hidupnya enggak nyaman, sehingga enggak bisa melihat jalan keluar jelas di depan, enggak bisa kelihatan. Kenapa? Ditutupi oleh setan. Tapi kalau orang yang ahli sholawat, harum, begitu harum, malaikat yang lewat, aroma apa ini kok harum? Bolone malah malaikat. Karena malaikat itu harum, maka cari tempat-tempat yang harum. Malaikatnya mendekat, malaikatnya merapat. Begitu kita didekati malaikat, malaikat itu dari cahaya, maka cahaya kita akan semakin terang, semakin benderang. Kalau udah aromanya harum, terang benderang, pikirannya pun jadi terang, hatinya pun jadi tenang, jalannya pun jadi kelihatan, sehingga bingungnya pun jadi hilang. Semua itu karena apa? Satu hal yang kelihatannya dianggap kecil, dianggap remeh, dianggap bukan sesuatu, karena bukan khatmul Quran, karena bukan sedekah yang besar, karena bukan tahajud di malam hari, bukan duha di siang hari, tapi gerakan lisan tanpa henti bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas semuanya ibu-ibu? Apa? Solawat. Sallu ala Nabi. Nah, ini jamuri ngajak orang solawat. Tapi solawatnya jangan hilang. Masya Allah, bulan Maulid rajin solawat. Rabiul Tsani solawatnya hilang. Di rumah enggak baca solawat lagi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Nabi salam alaika. Jadikan itu dendang. Waktu masak, ya waktu jalan ke pasar, masuk pasar, jangan takut sama orang, nanti saya dianggap aneh. Atau yang di pasar yang nyindang dulu aja enggak dianggap aneh kok. Masa yang solawat dianggap aneh? Yang penting normal-normal saja, sadar diri. Kalau suaranya jelek jangan keras. Kalau suaranya jelek jangan keras. Keras diukur untuk telinganya sendiri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil naik motor, sambil nyetir, ya sambil masak. Itu nanti berubah yang dimakan, udah kecampur aroma solawat. Yang dimakan udah kecampur cahaya malaikat, sehingga membuat yang makan jadi taat. Nah, kenapa sekarang yang dimakan jadi penyakit, yang dimakan membuat malas ibadah? Karena yang dimakan tidak dibalut dengan solawat, tapi dibalut dengan ghibah, namimah, ngomong ke orang dan mikir yang gak enak. Jadi pun hidupnya akhirnya berantakan karena melupakan hal kecil, solawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya udah bicara kurang lebih 20 menit. Betul Mas Seto? 23, betul kan? Kurang lebih 20 menit, ternyata 23, namanya juga kurang lebih meleset sedikit. Nah, saya akan bicara banyak karena tidak bijaksana bicara banyak-banyak sementara di sini banyak yang kedinginan. Betul ya? Ya, banyak yang sudah nahan biar tidak tembus basahnya. Ya, biar tidak tembus basahnya. Dan kaki saya juga ini udah kedinginan, tapi cuman gaya, sebetulnya tidak sih. Cari-cari alasan untuk menutup. Intinya begini. Kalau ada orang nanya, pentingnya apa sholawat? Jawabannya sederhana, menjalankan perintah Allah, selesai. Lah, menjalankan perintah Allah itu penting atau enggak penting? Penting, dan itu perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalian semua yang iman, ayo salawat, ayo salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngomong siapa? Allah. Yang merintahkan siapa? Allah. Yang menyuruh siapa? Allah. Tapi anehnya, banyak orang tua gak nyuruh anaknya baca solawat. Banyak suami gak nyuruh istrinya baca solawat. Gak nyuruh anaknya baca solawat. Justru ibu-ibu kalau pagi rajin nanya anaknya, udah gosok gigi atau belum? Sudah mandi atau belum? Sudah sarapan atau belum?
sudah punya uang saku atau belum, tapi sholawatnya tidak ditanya. Mulai hari ini dan seterusnya, pagi nanya sama anak kita, tanya sama pasangan hidup kita, udah sholawat pagi atau belum? Kalau belum, ayo sekarang ditunggu, dibimbing baca sholawat. Sebab siapa yang baca sholawat pagi 10, sore 10, seperti yang udah sering saya sampaikan dalam hadis disebutkan, adrokan husyafa'ati, dia akan mendapatkan syafaatku, pertolonganku. Bayangkan, ditolong sama Nabi Muhammad SAW. Baru ditolong sama orang kaya udah seneng, ditolong sama pejabat udah seneng, ditolong sama orang yang punya kekuasaan, kekuatan seneng, ditolong sama orang yang punya pengaruh seneng. Lah kalau jaminannya yang nolong Nabi Muhammad SAW, masa hidupnya gak senang? Pasti hidupnya senang, karena yang nolong Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya jadikan anak kita punya penolong, latih agar istiqomah tiap hari, menyiapkan diri dapat tiket pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Didik sholawat. Waktu duduk tanya, udah sholawat belum? Nanti kalau bangun jangan lupa ya, baca sholawat. Pagi sholawat, sore sholawat, tanyakan terus itu. Nanti hasilnya ibu bapak akan lihat sendiri, tiba-tiba anak kita menjadi sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena mendapatkan berkahnya sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Sholawat tanpa henti harus kita lakukan tiap hari, karena Allah pun tak pernah berhenti bersholawat pada Kanjeng Nabi SAW. Begitu pula para malaikat tak pernah berhenti menyanjung dan mensholawati Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang ibu-ibu lakukan di sore hari ini membawa berkah untuk diri, orang tua, anak, pasangan hidup, keluarga, sahabat, tetangga, lingkungan, sehingga semuanya selamat dunia, selamat akhirat. Mulia dunia, mulia akhirat. Dan mudah-mudahan yang punya hajat, hajatnya apapun yang diridhoi Allah Ta'ala, berkat sholawat, hajatnya tergapai dengan cepat, hajatnya tergapai dengan berkat, hajatnya tergapai tanpa menimbulkan masalah dunia akhirat, hajatnya menyebabkan ia mendapatkan kebahagiaan yang abadi bersama Allah Ta'ala dan Kanjeng Nabi di surga, di jannahnya Allah Ta'ala, jannah yang tertinggi bersama keluarga, pasangan hidup, orang tua, anak, keturunan, dan sahabat. Dan mudah-mudahan semua yang terlibat penyelenggaraan acara pengajian Jamuri sore hari ini, dari siang sampai sore hari ini, semuanya mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, pulang ke rumahnya selamat, dan panjang umur minimal seperti Syarifah Anisa 106 tahun dalam taat, dalam ibadah. Khususnya ibu-ibu yang mimpin Jamuri, mudah-mudahan panjang umur semuanya. Yang lain berangkat duluan gak jadi masalah, kalau beliau-beliau suruh belakangan berangkatnya, panjang umur ya, karena pengganti-penggantinya belum siap, penerusnya belum siap, dan semoga gak siap, karena kalau gak siap-siap insyaallah bunyai-bunyai panjang umur. Kalau yang di belakang sudah siap, berarti yang di depan harus diganti. Mudah-mudahan gantinya masih lama, panjang umur, sehat walafiat, fi ta'atillah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Lihat keluarganya, sahabatnya, anak cucunya, menenteramkan hati semuanya. Dan insya Allah di tahun-tahun mendatang, Jamuri semakin membesar dan menjamur di Indonesia khususnya, di kota Solo terkhususnya. Dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat yang terdepan dari umat baginda Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Pengumuman. Ini Rabu, betul? Ya, saya habis ini pulang ngajar pengajian Rabu sore. Ya, di Rogoh, majlis saya. Nah, besok hari Kamis. Kamis pagi, jangan lupa, ada maulid. Nah, sekarang maulidnya setiap Kamis pagi, maulid Simtud Duror. Setiap Kamis pagi, jam 6:30 sampai jam 8 pagi di Masjid Ar-Raudhah. Setiap Kamis pagi, sekarang saya senggarakan pembacaan maulid Simtud Duror. Kemudian jangan lupa hari Jumat, 21 Oktober, Ba'dal Isya di Masjid Ar-Raudhah. Itu hajat besar saya tahunan, maulid, ya maulid Akbar. Jumat terakhir 21 Oktober Ba'dal Isya, yang gak niat hadir saya coret dari daftar teman saya. Yang gak niat hadir ya, lo yang kebangetan masuk hadir saja gak niat, niat saja kok berat. Niat, saya cuma minta niat. Kenapa?
Karena kalau udah niat hadir, nanti juga dapat pahala yang dilakukan di sana di Majelis Ar-Raudhah. Walaupun gak bisa hadir, tapi pahalanya akan sampai. Tolong sampaikan kepada anak-anaknya, khususnya yang remaja, yang kuliah, yang SMA, Jumat besok Ba'dal Isya, datang semua ke Masjid Ar-Raudhah. Usahakan pakai baju serba putih yang laki-laki, yang perempuan bebas, kalau punya hitam lebih bagus, yang laki juga bebas. Tapi kalau pakai putih lebih menyenangkan. Agar apa? Tampak syiar mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 tahun lebih kita pandemi, sepi-sepi. Sekarang saatnya kita akhiri pandemi. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu harapan penduduk negeri. Agar di bulan-bulan mendatang sudah tidak ada pandemi lagi. Mudah-mudahan itu terwujud dan terbukti. Dan yang namanya corona dan kawan-kawannya tak pernah kembali lagi. Amin Allahumma. Amin. Siap mensyiarkan? Siap. Siap mengabarkan? Siap. Siap niat hadir? Siap. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala nabi. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wal afu minkum. Alhamdulillah hujannya terang. Tinggal sisa rintik-rintik. Silakan pulang dengan aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.